Dan kita sudah masuk ke dalam draft phase. Ini dia draft phase yang sudah saya tunggu-tunggu dari tadi. Di mana tim dari ODK Esports sudah mengamankan antara Pramis, Valentina, Joy bersama dengan Falcon, Blue, dan Fanny. Respect for Kairi untuk Fanny-nya. Mereka menyimpan semuanya. Untuk dari last pick-nya ya udah Kufra. Emang semuanya meng-counter aja apapun yang akan diambil oleh pemain. Oke, kita langsung masuk ke match pertama babak knockout F4 World Championship. ODK Esports versus tim Falcon dan tentunya buat yang nobar juga ini dari Nobar Mabar Tebet untuk mendukung Onyx. Terima kasih banyak. Laporan langsung dari Mak Jelita. So, ini dia. Langsung menuju ke lane of dawn. Kairi masih akan coba di follow up oleh Serapus. Membuka berjengkar backline. Tambahkan retribution. Rock Kairi berhasil diselamatkan. Berhasil mendapatkan satu. Dan tentunya satu selain by UPS Sultan. First Blood. Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh tim Onyx. Walaupun mereka harus menukar dengan santai, it's okay, no problem. Membaca dulu mungkin ya, pola permainan dari Falcon, apakah mereka juga bermain agresif atau mereka agak sedikit defense. Karena dari komposisi untuk Falcon sendiri ini semi-semi defense. Mereka punya jungle friendly. Purple buff, berhasil dapatkan. Tapi lihat, teamfight akan coba didapatkan oleh tim Falcon, berhasil mendapatkan sun. Spray sun dari Shewing. Ini lebih cepat, Boots dilepaskan tentunya dua gerobak. Karena Boots akan coba untuk membantu teamfight. Karena Turtle came by UBS Gold telah dipegang oleh tim Oni. Langsung ada satu buat surprise. River charge mereka belakang. Dan Kairi, single kill. Berhasil menunjukkan seorang gen. Walaupun belum bisa menumbangkan. Tapi Kairi menahan satu buat retribution. Zed menutup satu buah point kill. Sangat manis. Tidak ada gen. Turtle pasti diamankan oleh Onyx. For sure. Tapi ini masih menjadi sedikit tarik ulur ya untuk tim Falcon. Karena mereka sedang berusaha untuk mendapatkan turtle. Ini dia, tanpa adanya real world manipulation, harusnya tim Onyx yang berhasil coba untuk memimpin. Tapi lihat, Tyro rest up belakang. Kairi fokus karena backline. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi Kane membuat Keyboy cewek dan Shadow Kill from Kairi. Berhasil mendapatkan double kill. Tertangkap oleh Tan, ditutup oleh Sorabus. Tapi ternyata Kairi yang ditumbangkan. Follow up damage, Yellow Flash. Oh, gila. Mereka harus mundur. Mereka tidak boleh termakan. Kuat karena sebentar banget lagi para pemain dari Yellow Flash. Ya. Dia punya Oracle juga. Gain life tambah 30% lagi. Absorb damage-nya jangan lupa. Dan bakal langsung ada satu buah Keyboy. Di-cancel begitu saja. Reward manipulation. Boots karena belakang bersama dengan satu buah Petrify. Yellow Flash berhasil ditumbangkan di depan. Tapi bersama dengan suara Boots dan Shadow Kid from Kairi. Looking for Wipeout. Dan this is it. Triple kill by Infinix. Didapatkan oleh seorang Kairi dan wipe out. Distraction yang dilakukan Kairi. Kali ini Kairi akan coba untuk reset terlebih dahulu. Menjaga pergerakan dan bahkan Onyx sadar. Mereka akan coba dikejar saat juga. Gak ada lagi pelikutan digunakan oleh Sun Naomi. Wrong move from Falcon. Wrong move. Wrong decision. Dan kali ini akan coba dibalikkan oleh seorang Keyboy. Ken akan coba didapatkan. Spray down dan Ken tertangkap. Ken ditumbangkan dengan cepat. ODK Esports membalikkan counter attack yang dilakukan. Normal. Dan mereka membuat sebuah mistake yang harusnya nggak terjadi. Oke. Konsekuensinya seperti ini. Ini akan menjadi sebuah penentu untuk team fight yang selanjutnya. Walaupun bisa dikelarkan dengan cepat. Tapi lihat Sans lagi-lagi akan menjadi seorang anak kecil yang bandel di depan sana. Mencoba untuk memecahkan. Mencoba untuk mendistrek. Sans akan membantu ke arah belakang. Kairi. Kocok dan masuk. Tapi boost dari arah backline. Mencoba memastikan satu buah sudah ditambahkan. Lupa di pelintir. Tepatkan. Lihat. Tumpahkan. Semua dan I-Pal didapatkan oleh tim Onyx. Onyx Esports take the game one. Indonesia akan bermain kembali di match yang pertama di game yang kedua. Karena ini bos dengan format best of 5. Jangan lupakan itu, Mawan. Yep. Kalau gitu, ini kalau draft kali ini ya. Kalau draft sebelumnya kan aku Falcon banget. Yep. Draftnya kuat banget. Kalau sekarang TBH nih ya, draftnya unik banget sih. Kita langsung menuju ke arah land up dan bermain di semak-semak untuk melihat apakah Onyx mampu mengamankan game yang kedua atas tim Falcon atau bahkan tim Falcon yang mengcounter pergerakan dan super draft dari Onyx. Ini harus menjadi permainan kombinasi untuk tim Falcon. Di mana dari bagian tengahnya Fatal Link dikombinasikan bersama dengan adanya Yin yang overdrawn ini masih bakal bisa selama ada damage. Oh, Fatal Link, First Blood
By Invinix, Blast didapatkan oleh tim Falcon. Instant point kill dapatkan, tapi lihat Kairi tidak akan melepaskan begitu saja. Nami masih memiliki satu buff flicker, bahkan decimate! Tiar bottom lane berhasil membalaskan dendam atas seorang Kiboy dan masih punya ada satu decimate lagi. Ken jangan sampai terperangkap dan bahkan ini menjadi satu buff point kill untuk seorang Kairi kembali dan bahkan decimate yang tidak ada. Tapi harus ditukar dengan satu buah gold lane. Menurut aku pribadi, Onyx yang agak sedikit rugi karena Gotland yang survive. Hey. Bahkan dibalikkan kembali Rampwave. Sas memandikan seorang Justin di tengah sana, Pak Bulu. Tidak ada kata rugi. Karena langsung di ini ya, banyak sekali pemain-pemain dari Onyx yang sudah standby di sana. Ya. Dan itu juga merupakan salah satu setupan untuk mendapatkan turtle yang sekarang. Betul. Ya, karena dari turtle-nya sendiri ini ada di area bagian dari Gotland. Ken bakal coba untuk freestyle di depan. Boost is coming. Ken susah. Nami yang menjadi pilihan utama, tapi lihat terperangkap. Instant point kill dapat oleh seorang cewek. Dengan satu body of adjustment, Nami mencoba untuk melakukan satu buah fatali. Itu akan menjadi kerugian karena bisa di follow up dan saat Rampwave. Dan bakal lihat Kairi bakal coba untuk menginvasi jungle yang dimiliki oleh pergerakan dari tim Falcon. Masuk ke arah purple buff dan ini akan menjadi purple buff untuk Kairi nampaknya. For sure. Dan ingat, wanita tanpa purple buff seperti aku tanpa kamu tak akan berdaya. Fatalik dipalaskan dan ditutup oleh Rampwave. Counter attack from Sas berhasil menutup tim fight yang terjadi. Falcon harus mundur ke arah belakang. Kairi. Dan Kairi still survive. Butuh satu orang di depan untuk mencari siapa saja yang ada di area tersebut. Tapi Perfect Match sudah dikeluarkan pula. Coba lihat Kairi dengan adanya Mortal Coil langsung dikeluarkan. Sas memotong Naomi agar tidak bisa melakukan pergerakan jauh lebih dalam lagi. Menghindari satu buah Castro dengan satu buah Rampwave. Keputusan itu ada yang long blade. Instant point kill. Cewek ke arah belakang. Fatali dikeluarkan. Dan hilang begitu saja. No double effect. Kill. Looking for triple kill by Infinix. Didapatkan oleh seorang cewek. Di arah backline dari tim Falcon. Yang diribetin oleh Ken. Bener-bener. Gua bisa bilang didikan Profesor KB harus dikasih dua jempol. Oke, di sini Ken benar-benar sangat sulit. Tapi hampir saja bisa mendapatkan langsung karena Ken whack. Ya kan? Lihat seperti apa nanti aksinya karena dari sisi leveling retribution kita pasti akan kalah. Lihat. Tapi Ruenos hanya akan mengantarkan Jawai ke bagian depan walaupun belum ada fighting tapi ternyata talinya langsung dikeluarkan. Dengan satu flicker Kandita pun langsung down. Dan shutdown untuk Karyoji. Tapi Kairi tetap berhasil mendapatkan satu buah Lord-nya. Kane gak berhasil mendapatkan satu. Kibo mencoba mundur ke arah belakang dan Boss berhasil mendapatkan Kane. Berhasil ditunggangin. Nani, Nina, Anung, Nani, Nina, Anung. Saya yang penting yakin. Tapi kita lihat di sini. Ini para pemain dari tim Onyx, mereka ada di depan. Kairi versus everybody. Di depan sana bakal coba dihantam begitu saja oleh seorang Naomi. Dan bahkan Kairi mencoba untuk bertahan. Damage yang diberikan terlalu besar. Immortality dengan face yang dia miliki. Deep adjustment, dissipated sound point. Rampwave memecahkan para pemain dari tim Falcon. Tapi saat ada sempat-sempatnya recall-recall terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan kemenangan. Dan Onyx Eastbound berhasil mengamankan game kedua. Dengan one-sided game yang dia dapatkan. Ini dia drafty page yang sudah ada di layar kaca sebentar lagi. Yang nampaknya sudah ada tiga hero yang ditutup dari Joy. Bukan ekspresi yang emang sengaja untuk mendapatkan satu buah... Apa? Satu buah Martis. Ya. Ada apa ya? Bener gak? Ada apa ya, Bung Mawar? Pertanyaan itu. Nanti kita cari tahu. Nanti kita harus cari tahu bersama-sama. Karena Martin juga bisa untuk nabrak ya. Secara komposisi, Falcon mereka pengen untuk bisa menangin secara objektifnya. Karena setiap kali misalnya ada Mortal Coil yang dilakukan di dekat dengan turtle-nya, dia bakal ingin. Dan untuk mencet retry-nya lebih gampang. Jadi secara damage-nya masuk, kembali ngasih retribution. Wow. Draft pick terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh seorang tim Falcon, apakah mampu menumbangkan Onyx Esports yang hanya membutuhkan satu buah kemenangan untuk mengamankan upper bracket dan melaju ke babak selanjutnya. So, ini dia M4 World Championship. Onyx Esports harus mendapatkan satu game lagi. Masih mau dikejar sama Kairi, tapi Kairi gak punya Quatsino. Kali ini cukup berbahaya. First Blood akan disadari seorang Kairi. The First Blood didapatkan oleh tim Falcon by Infinix karena udah tidak ada lagi Quatsino untuk menyelamatkan dirinya. Ini berbahaya untuk tim Onyx. Bahkan HP harus turun ke bawah.
dan berhasil mendapatkan satu buah retribution yang sangat baik walaupun harus mengorbankan Keyboy. It's okay, no problem. Invasi yang dilakukan Glue bersama dengan Martis tidak ada henti-hentinya. Membuat seorang Boots juga tidak bisa masuk ke dalam. Satu buah Shadow Kill menancap ke arah Tsunami, tapi masih bisa selamat dan Justin langsung coba follow up ke arah Battle Wing. Membuat distraksi dan bahkan informasi telah diberikan cewek. Tidak bisa terbang karena terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Justin 40. Oke, cewek. Masih butuh waktu. Wait, itu Epic Bravo dikeluarin tuh. Oke, cewek darahnya udah gak penuh lagi, hanya saja untuk kali ini sedikit. Hanya tersisa seperempat. Flicker terlihat, Sans pun datang untuk memberikan coveran. Alright, Kyrie. Silent-nya pas banget ketika Quad Shadow-nya ke depan. Karena kalau tidak itu pasti bisa ditumbangkan dengan instan. Karena execute Naomi-nya available. Yep. Masih ada Justin. Dan udah pasti Kyrie kali ini akan benar-benar sulit banget untuk bertahan hidup. Dan execute Ezreal. Baru saja aku bilang, execute-nya masih available. Belum di-taken dan berhasil didapatkan oleh seorang Naomi. Weh, ini Keyboy. Oke. Keyboy-nya terperangkap dan Naomi mengambil perannya kembali. 4 hero di bawah loh, Pak. Di bawah menit 5 dapetin satu buah turret. Itu adalah kerugian yang mahal untuk sebuah kota. Ke arah belakang. Tepakan berhasil mendapatkan satu buah Shadow Kill terhadap seorang Justin. Keputusan yang tepat untuk menahan Quad Shadow-nya untuk tidak mundur ke arah belakang. Dan Keyboy akan memberikan jiwa dan raga. Heavy crossbow-nya terlalu sakit. Bahkan cewek yang mungkin di game yang kedua kita lihat hit move-nya berada di laning-nya kali ini. Cewek sampai harus turun gunung untuk membantu pergerakan para pemain tim Orita. Wacap! Frogboot mencoba maksa tipan. Tapi lihat Shadow Kill! Lagi-lagi Frog Kyrie mendapatkan satu buah point kill. Dan Keyboy nggak bisa diselamatkan, Pak Bolo. Oke, ini coba lihat. Naomi pun mengendap-endap loh. Tapi Yellow Flash masih sangat sulit untuk ditumbangkan bahkan. Red. Dan itu yang mereka harus lakukan sekarang. Tapi lihat teamfight akan terjadi di arah Fulton. Keyboy gak bisa menyelamatkan cewek. Heavy crossbow terlalu sakit bersama dengan Daisy Mate. Membuat 2 point kill atas tim Oniki Sport. Yang lain juga. Jadi PR buat Zipex sekarang adalah bagaimana cara untuk bisa melakukan eksekusi ke Sun selanjutnya cewek dengan cepat. Oh, crossbow tank terbuka. The Shadow Kill ke arah belakang. Berhasil mendapatkan satu. Kyrie mencoba untuk menutup seorang Justin. Tapi Vaughn with Blackguard. Wanted. Berhasil mendapatkan Justin hilang di tengah sana dan membuat Onyx berkesempatan mendapatkan Lord yang pertama kali ini. Naomi dengan solo pick off-nya. Dan ketika Kyrie di pick off dengan posisi seperti ini bukan keputusan yang sangat baik. Untuk tim Onyx Esports ternyata akan dibalikkan kembali keadaannya. Malah Naomi yang akan coba dikejar habis-habisan oleh seorang Kyrie. Where are you going? Gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan Naomi ditumbangkan di arah River. Dan cewek kali ini dia tidak terlalu takut dengan kesendirian dengan Wind of Nature-nya. Tapi malah tim Falcon, ini dia. Identitas Falcon yang sesungguhnya dengan under kondisi yang dia miliki. Dia tidak ada gentar-gentarnya untuk melakukan kontes. Dengan semua push yang belum dicek, bahkan Shadow Kill karena belakang. Di penguatan, push again. Berhasil menutup karena backline. Berhasil mendapatkan 2. Dan ini bencana untuk tim Falcon. Cewek belum bersinar. Dan bahkan Yellow Flash membuka Ready to take off. Double kill. Lagi kill. Tersisa seorang kill. Dan ini bencana. Falcon tersisa kill. Dan Onyx Esports bahkan one strike move. Fokus ke arah base-nya. Menumpangkan Falcon. Dan membantamkan diri. Berada di upper bracket. Onyx Esports take the game untuk Indonesia. Indonesia. Brazil memantapkan satu posisi lagi menuju ke bracket selanjutnya lewat Onyx Esports. Upper bracket masih dipegang oleh Onyx Esports. Berhasil menurunkan Falcon ke lower bracket dengan kemenangan maksimal 3.0 dengan best trap dari Falcon dan bahkan under kondisi di early game. Onyx Esports mereka tetap bisa membalikkan keadaan.